Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ke dalam koalisi pendukung Bacapres Prabowo Subianto. Menurut Anies, tak ada yang baru dalam koalisi ini. Menurut Anies, sejak awal Golkar dan PAN memang bukan bagian dalam koalisi pendukungnya dan menghormati langkah politik Golkar serta PAN. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke para pegiat budaya di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Anies berkunjung ke Boyolali untuk bersilaturahim dan memohon doa restu pada para pegiat budaya di Boyolali. Dan selanjutnya Anies menyempatkan diri menyapa para pendukungnya. Kan memang dari dulu bukan bagian dari koalisi kami. Jadi kami menghormati, bahkan dulu namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Sudah ada sebelum kami ada. Jadi tidak ada yang baru. Ada strategi.